Adakah anda tercari-cari idea untuk membuatkan ruang di rumah anda yang sempit untuk nampak lebih luas? Jangan risau, kami ada 6 tips untuk cara-cara menampakkan ruang yang sempit lebih luas. Tips yang pertama, anda boleh gunakan warna terang dan lembut. Warna-warna terang dan ceria misalnya memang menambah seri kediaman, namun ia boleh membuatkan satu-satu ruang kelihatan kecil. Oleh itu, pilihlah warna yang lembut seperti putih, krim, kelabu pucat dan biru awan. Warna-warna ini boleh membuatkan ruang yang kecil nampak lagi luas. Yang kedua, untuk ruang yang sempit, kita boleh menggunakan perabot-perabot yang kecil dan juga yang berkaki kecil. Contohnya macam Chinese sekarang seperti Scandinavia, untuk menampakkan ruang yang sempit itu menjadi lebih luas. Tips yang ketiga bagi menghias rumah yang sempit agar menampakkan ruang yang lebih luas adalah dengan meletakkan cermin. Sebagai contoh, cermin yang telah diletakkan pada bahagian pintu wardrobe untuk menjimatkan ruang dan menjadikannya nampak lebih lapang. Bijak kan? Ya, betul-betul. Okey, untuk tips yang keempat, jika anda masih lagi mahu menggunakan perabot yang besar dalam satu ruang yang sempit, anda disarankan untuk menggunakan satu saja perabot yang besar, contohnya di ruang tamu. Jika sekiranya anda mempunyai banyak perabot yang besar dalam satu ruang yang sempit, ini akan buatkan ruang anda nampak lebih padat dan serabut. Ha, anda mesti kena beli perabot kan? Oleh itu, elakkan meletak banyak perabot dalam satu ruang yang sangat kecil kerana ia akan membuatkan ruang itu nampak padat dan sukar untuk bergerak. Oleh itu, belilah perabot yang mempunyai pelbagai fungsi seperti kerusi Ottoman yang juga mempunyai ruang penyimpanan. Betul. Bagi ruang sempit, anda mesti buntukan untuk memilih jenis-jenis lansir yang sesuai di rumah anda. Jadi, gunakanlah lansir yang lebih ringan dan memudahkan pencahayaan untuk masuk ke dalam ruang anda untuk menampakkan ruang anda lebih besar, luas dan menarik. Jumpa lagi! Okay. We are both awesome! Yeah! We are awesome! Yeah! We can do this!